Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Jadi racunnya itu fungsinya untuk melumpuhkan dan untuk mengurai badan biasa pakai gigi seperti ini. Ada taringnya. Coba kita agak mundur dikit, kita suruh jalan dia ya. Kita suruh jalan dia. Coba. Lihat ini. Nah. Nih. Dia kalau misalkan ngerasa terancam, baru dia kayak gitu. Nih, tuh. Bisa yang disuntikan laba-laba melalui taringnya biasanya sekaligus mencerna dan menghancurkan bagian dalam tubuh mangsa. Kemudian, perlahan-lahan cairan tubuh beserta hancuran organ lain dihisap. Berjam-jam laba-laba menyedot cairan itu hingga bangkai mangsanya menjadi kering. Oke, sekarang saya akan kembalikan lagi ke lubang karena emang satwa ini adalah satwa yang cukup berbahaya. Jangan terlalu lama juga berinteraksi dengan binatang ini karena kalau misalkan terlalu lama takutnya hewan ini stres dan dia akan bunuh diri atau mati sendiri. Yuk kita lanjut yuk. Aduh, dapat dah. Ya, Mujik, tolong. Digigit nih. Digigit. Digigit. Iya. Mana? Wih. Saya dan kawan-kawan tak lelah terus berjalan menyusuri hutan. Tak terasa lagi sudah sejauh mana kaki melangkah. Namun hingga saat ini saya belum juga bertemu dengan ular kayu atau ular koros yang biasa digunakan dalam atraksi pencak ular. Berjalan menyusuri bagian demi bagian hutan dan kawasan perladangan, tatapan mata saya tak pernah lepas dari lokasi-lokasi yang biasa menjadi habitat ular. Tanah lembab dan tumpukan dedaunan kering di atasnya merupakan tempat yang paling disukai oleh reptil. Kang, ada yang gerak tuh di pohon, Kang. Ya. Itu ada yang gerak tuh, di pohon. Ular bukan tuh? Hah? Ada ya? Hah? Ular apa sih, Kang? Woi, hati-hati, Kang. Wah, si Akang nih. Saya sama si AA di bawah. Si Akang nih naik ke atas, hati-hati, Kang. Ular koros biasanya hidup di dahan-dahan pohon atau semak belukar. Ular dengan tubuh bagian atas berwarna coklat atau coklat kehijauan ini tergolong diurnal, yakni hanya beraktivitas di siang hari dan tidur saat malam hari. Ayo, Teneng! Gerak! Waduh, dapat dah! Gerak, Mujik, tolong! Digigit nih! Digigit! Aduh ya, mana ularnya? Ini ya. Ayo lepas. Naik duluan, Kang. Iya. Tar sebentar. Halo. Wey, hey. Ya. Aduh. Jatuhin. Akhirnya dapat juga nih. Ular koros. Digigit. Ya. Mana? Ini digigit juga nih. Gigitan ular pityas koros atau ular kayu tergolong tidak berbahaya karena ular ini tergolong tidak berbisa. Ular ini tergolong agresif jika ada yang mendekatinya. Waduh.
Nih. Halo. Nih, lihat. Saking ganasnya ular ini tadi pas ditangkap di atas pohon, karena emang gerakan ular koros ini sangat cepat banget, disebut ular koros tuh karena emang ular ini memiliki gerakan yang lincah ya. Ini darah, berdarah. Lukanya robek kena gigitannya. Ayo kita langsung jalan lagi yuk. Enggak apa-apa kan? Ya, ya. Nah. Yuk. Cari lagi? Ya, langsung cari lagi. Kawan Panji lagi coba handling ular ini. Ular ini emang gerakannya cepet banget. Hati-hati. Siapapun gak akan mau digigit sama ular ini, karena kalau sekali kena patuk, jangankan manusia, gajah dewasa pun bisa mati. Lagi-lagi saya beruntung karena bisa bertemu dengan ular king cobra. Ini beda sama kalau di kawasan seperti ini. Ular king cobra menghuni beragam habitat, mulai dari hutan dataran rendah, rawa-rawa, semak belukar, atau daerah pemukiman. Kobra. Ciri khas king cobra adalah saat terancam mampu menegakkan atau memipihkan lehernya. Saat waspada dan marah, mampu berdiri dengan tubuhnya setinggi sepertiga panjang tubuh normalnya, dengan bertingkah laku agresif. Jangankan menginjak, menyentuh badan atau ekornya sedikit saja akan direspon dengan sangat agresif dan mematikan. Beruntung banget nih, kita nemuin kobra ya, king kobra. Serangan dan gertakan dari sang predator menandakan ia tak senang saya dekati. Keberadaan saya di dekat king kobra bisa dianggap mengganggu karena telah memasuki teritorialnya. Wah, lihat ini. Kita beruntung banget. Hey! Kita bisa nemuin seekor ular anang atau king kobra di tempat yang emang enggak kita kira-kira nih bisa nemuin king kobra ya kan ya. Ini pasti ini. Heeh, ini sarangnya nih. Ya. Lihat sendiri. Dia terus mengamati setiap gerakan kita. Wih, ini bahaya banget. Cuma kalau kita tenang sih menghadapinya sebenarnya enggak, Kang. Ular yang enggak mau diam. Ular yang enggak mau diam. Sekarang lihat kawan Panji lagi coba handling. Ular ini emang gerakannya cepat banget. Hati-hati. Ular ini gerakannya cepat banget, terus menyerang. Kang. Tuh, siap-siap kita gerak, dia pasti langsung balik. Dan siapapun gak akan mau digigit sama ular ini, karena kalau sekali kena patuk, jangankan manusia, gajah dewasa pun bisa mati deh, karena terkena patukan ular king cobra ini. King cobra mengandalkan indera penciuman dan penglihatannya yang tajam. Konon dengan kedua indera ini, king cobra mampu mengawasi mangsanya dari jarak 100 meter. Oke, lihat. Terbukti bahwa king cobra adalah ular yang cerdas. Lihat, di saat ia tenang, ia akan mengontrol emosinya dan bisa bermain dengan manusia seperti ini, lihat. Seperti kawan saya yang sedang mengalihkan perhatian king cobra ini, lihat. Ular ini konsentrasi tapi tetap ramah ya. Masih belum melakukan gertakan-gertakan dahsyatnya. Ular apapun yang digigit oleh ular ini pasti akan mati. Hei, Kang. Oke. Hei. Langsung balik. Hei. Itulah king cobra. King cobra merupakan ular yang emang galak banget seperti ini. Tuh, lihat. Lihat ini. King cobra, meski memiliki bisa mematikan dan cenderung agresif, tetapi ular bernama latin Ophiophagus hanah ini hanya akan menyerang jika merasa terganggu, terancam, atau terpojok. Wah, barusan mana? Oh, ini tuh.
Silakan, ambil yang korek di belakang. Langsung aja sekali gitu ngambilnya. Iya. Iya. Nah, kayaknya lagi gerakannya santai. Ini padu sendiri. Kita main ke roller ini. Kita langsung tinggalin ya. Kita lepas lagi aja ya.